Gambaran tim masih tegang. Ya, sementara ini dia bagaimana. Duel dengan Gozali Siregar. Ada Ardi Idrus. Masih Ardi Idrus berlari kepada Febri Haryadi yang coba diambil oleh Johnny Bauman. Ada duel yang terjadi dengan John Alvarizi. Oh, Jonathan Bauman berduel kembali. Lagi-lagi yang membersihkan bola dari daerah pertahanan tim Arema FC. Tukur Dushabila. Ada Sabil berikan kembali bola kepada Dedy Kusnandar. Umpan kepada hand-hand Persib Bandung sebelum mereka masuk ke daerah kontribusi area. Langsung kembali ke depan dari Sabil berikan kepada Gozali. Arema FC unggul atas Persib Bandung. Ezekiel Nduasel dan Dedy Kusnandar kali ini menguasai bola. Umpan daerah yang kembali kepada Ezekiel Nduasel. Kita lihat dia berikan bola kembali kepada Dedy Kusnandar. Dedy Kusnandar yang bermain sebagai dengan tim Pelita Jaya. Empat itu membawa Pelita Jaya menjadi juara U21. Ketika itu ditangani oleh pelatih. Menghadapi 3-4 pemain lawan. Lagi-lagi Utam Rusdian mendarah Hanisya Bandi yang mengawal Johnny Bauman. Ditambah lagi dengan dua pelatih, Milan Petrovic dan juga Alan. Dan oleh Dedy Kusnandar, berikan kembali bola dari KKK Haji. Kembali gagal. Dip. Beradu kaki tadi. Ada Ardi Idrus, masih Ardi Idrus. Langsung melambung Arema FC. Kita belum lihat siapa pemain Arema FC tadi beradu kaki dengan Dedy Kusnandar. Dedy tadi mencoba memanfaatkan bola rebound dengan sebuah tendangan keras, namun diblok dengan